Pada kontes binaraga yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih, Muswar, yang akrab disapa dengan Iwan Samurai itu, berhak atas medali emas ketiganya sejak PON Riau 18 tahun 2012 lalu. Bertanding di kelas yang mengantarkannya meraih medali serupa pada PON 19 Jawa Barat tahun 2016 lalu, Iwan begitu tangguh bagi pesaing terdekatnya asal Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Iwan unggul atas Abdul Manan, asal Bangka Belitung yang berhak atas medali perak. Sementara binaragawan asal Taat Pribadi, asal Jawa Tengah, berhak atas medali perunggu. Ucapan selamat meluncur dari berbagai kalangan, termasuk penyerahan dan pengalungan medali oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joynaldi, yang hadir menyaksikan keberhasilan Iwan. Ini dua medali emas disumbangkan oleh atlet-atlet Sumatera Barat yang terakhir malam hari ini oleh Bang Iwan Samurai. Iwan Samurai. Dapat medali emas dari binaraga kelas 75 kg. Emas ketiga Sumbar, dua hari ini. Alhamdulillah. Semoga bisa nular ke atlet-atlet lainnya.